Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo teman-teman, selamat sore ya. Tentunya jumpa kembali bersama saya, tentunya di channel Pak Rokodok. Nah, oke, jadi untuk editing kali ini kita akan editing DJ Tumanodang ya. Seperti di video pertama tadi, kita menggunakan efek terbaru dari aplikasi Capcut di menu party ya, teman-teman. Jadi seperti di video pertama tadi. Nah baik, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja masuk ke aplikasinya. Kita masuk di aplikasi Capcut. Buat teman-teman semua yang mungkin masih pemula, silahkan teman-teman bisa dapatkan untuk aplikasinya di Play Store secara gratis. Nah oke, baik, untuk tampilan dari aplikasinya adalah seperti ini. Ketika sudah kita buka dan kita pilih saja bagian New Project, kemudian di sini kita pilih bagian foto. Nah kita di sini menggunakan satu foto, silahkan teman-teman bisa klik saja bagian lingkarannya, kemudian di sini kita geser ke sebelah kanan untuk memperpanjang durasi dari fotonya. Baik, untuk langkah yang kedua di sini kita klik saja bagian ADD audio, kemudian kita tambahkan untuk musiknya, teman-teman bisa dapatkan di TikTok ataupun di YouTube ya. Jadi untuk musiknya itu Tumanodang ya kalau tidak salah, dan di sini teman-teman bisa dipaskan untuk fotonya. Jika belum pas kita geser ke kanan. Baik, jadi kita paskan harus sama dengan posisi dari musiknya, teman-teman. Oke, seperti ini. Nah, kemudian buat menentukan jeduk-jeduknya di sini kita klik saja bagian musiknya, kemudian di sini teman-teman bisa tentukan menggunakan beat. Oke, kita klik musiknya dan di sini teman-teman bisa ada di beatnya dengan putar musiknya di bagian atas dan ada di beatnya di bagian bawah. Nah, baik, untuk caranya adalah oke, pastikan kembali ketika kita membuat sebuah beat ya. Jadi kita tidak menggunakan durasi waktu, kita menggunakan ketukan dari musiknya. Di sini pastikan yang harus perlu diperhatikan adalah di sini ketukannya jangan sampai salah ya. Karena di sinilah sebagai acuan dari masing-masing potongan per foto untuk nantinya ya. Jadi inilah titik unik, inilah yang akan menjadi patokan utama ketika kita memotong fotonya. Nah, baik, sebelum lanjut ke editing di sini kita cek terlebih dahulu apakah beatnya sudah benar. Oke, ketika sudah pas di sini kita klik saja bagian centang, kemudian di sini kita cari posisi titik kuning yang pertama ya. Jadi kita cari posisi titik kuning yang pertama. Caranya kita tekan fotonya, kemudian di sini teman-teman bisa perhatikan menu split. Jadi kita potong maksudnya di sini. Kemudian kita cari titik kuning yang kedua dan kita luruskan menggunakan garis putih ini. Kemudian caranya sama, yaitu kita tekan fotonya dan di sini teman-teman bisa klik saja bagian split ya. Oke, nah kita klik bagian split. Oke, seperti ini. Nah, kemudian jika teman-teman ingin mendapatkan efek kedap-kedip putihnya, kita klik saja bagian potongannya ya. Jadi sebentar kita potong terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kemudian di bagian potongan ini, ini memiliki sebuah menu rahasia ya. Jadi kita klik, kemudian kita bisa menambahkan white flash ataupun black flash ya. Jadi yang sering digunakan ada dua ini, white flash dan black flash, yaitu kedap-kedip putih dan kedap-kedip hitam. Oke, baik, di sini admin pilih white flash dan kita fullkan. Kemudian di sini kita pilih bagian amplitude all, artinya untuk semua foto. Oke, otomatis nanti akan ada kedipan seperti ini ya di setiap pergantian pergerakannya. Nah, jadi di sini sangat cocok ya buat teman-teman para pemula, karena di sini untuk animasinya kita hanya menggunakan dua animasi saja, yaitu zoom 1 dengan nanti ya akan kita bahas. Jadi di sini cara menambahkan animasinya, animasi dengan efek itu berbeda ya. Oke, cara menambahkan animasinya, untuk yang kedua kita klik bagian potongannya, kemudian kita pilih bagian animasi. Dan untuk animasinya di sini masih tetap kita gunakan di bagian combo ya. Oke, untuk mempersingkat tutorial ini, admin sudah menyediakan sebuah video yang sudah jadi, jadi seperti ini.
Oke, jadi untuk animasinya di sini, untuk yang pertama di sini menggunakan zoom 1 sampai ke tengah ya. Menggunakan zoom 1 di bagian combo. Nah, di bagian combo ini sampai ke tengah ya. Jadi zoom 1 ini sampai di posisi yang ini ya, teman-teman. Oke, kita putar terlebih dahulu. Oke, jadi di bagian tapi bohong sini kita masuk di bagian animasi, dan di sini menggunakan animasi sebentar. Animasi bobble ya. Bobble ya, menggunakan animasi bobble di sini ya untuk yang pas di posisi ini. Oke, posisi bergetar gini. Kemudian untuk selanjutnya di sini masih menggunakan animasi zoom 1 sampai akhir ya. Jadi menggunakan zoom 1 sampai akhir. Nah, kemudian di sini untuk efeknya di sini admin menggunakan efek yang sering digunakan ya, yaitu efek LED. Dan teman-teman bisa dapatkan efeknya di bagian frame ya. Kemudian kita pilih yang namanya yaitu efek LED. Di sini kita pilih di bagian efek LED. Nah, teman-teman bisa difullkan saja sampai ke akhir video. Nah, kemudian jika teman-teman ingin membuat sebuah foto menjadi 4 seperti ini, 4, 6 ataupun 2, teman-teman juga bisa dapatkan di bagian efek ya. Dan kita pilih di bagian menunya yaitu menu split. Nah, di sini teman-teman silahkan disesuaikan saja. Untuk saat ini yang admin gunakan adalah yang versi 4 screen, 6 screen dan 9 screen. Nah, jadi ya teman-teman bisa disesuaikan. Nah, seperti ini. Kemudian efek yang terbarunya di sini admin menggunakan efek di bagian party. Oke, jadi yang posisi seperti ini. Oke, jadi di bagian party ya. Jadi efek ini color negatif, teman-teman bisa digunakan. Nah, ini efek terbaru dari aplikasi Capcut ya. Nah, jadi bisa teman-teman sesuaikan. Nah, seperti ini ya. Oke, dan setelah selesai teman-teman bisa klik saja bagian watermark di bagian belakang, bisa kita hapus. Kemudian di sini kita klik saja bagian tanda panah di pojok sebelah kanan atas dan kita klik bagian ekspor ya. Dan baik, bisa kita tunggu dan otomatis untuk hasil editannya akan langsung masuk ke file dari video kita. Nah, jadi teman-teman juga nanti bisa share juga ke aplikasi TikTok, karena kita juga akan diberi menu menuju ke aplikasi TikTok biasanya di sini, ataupun nanti kita pilih saja bagian down di bagian bawah. Nah, ketika sudah selesai teman-teman juga bisa share ke sosial media yang teman-teman miliki seperti WhatsApp, Facebook, Instagram ataupun Telegram ya. Tetapi yang lagi viral adalah di aplikasi TikTok ya. Jika teman-teman memiliki aplikasi TikTok ya, itu akan menambah followers ataupun menambah like jika teman-teman editing seperti ini, karena editing seperti ini lagi viral juga ya di aplikasi TikTok. Nah, oke, kita klik saja bagian down dan di sini kita langsung keluar dan otomatis kita bisa lihat hasil editannya di bagian video. Nah, di sini kita pilih di bagian yang pertama yaitu yang editan kita ya. Oke, cukup mudah buat editing sebuah foto jeruk-jeruk menggunakan DJ Tumenedang ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.